Let's go. Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Bunda, Nala pasti sering kesini kok, ya? Ingat pesan-pesan Bunda ya. Ada Bunda. Nala pasti sedih bisa sama Bunda. Kamu bisa ke rumah Bunda kapanpun kamu mau. Tinggal bilang aja ya sama Ayah. Kenalkan, ini Rosa. Apa kabar, Nala? Halo, Tante. Loh, jangan panggil Tante dong. Rosa ini kan ibu kamu juga. Jadi panggil aja dia ibu. Gak apa-apa, Mas. Nala kan belum biasa. Ayo kita masuk. Ina, bawa barang-barang Mbak Nala ke kamarnya ya. Sekarang kita ke kamarmu dulu, supaya kamu bisa mengatur barang-barangmu. Yuk! Kamu Nala. Kami berusaha untuk tidak meletakkan banyak barang di kamarmu. Selain foto-foto itu, takut kamu gak suka. Maklumlah, kami kan belum pernah bertemu denganmu selama ini. Ah, Tan. Ibu, sebenarnya gak apa-apa kok. Buat Nala gak masalah. Ya? Kok Ayah punya foto-foto Nala? Iya, ibumu selalu kirim foto setelah hari ulang tahun kamu. Katanya, supaya sebagai ayah, ayah juga bisa lebih mengenal siapa putri ayah. Ya sudah, sekarang kamu bereskan dulu barang-barang kamu. Ayah dan ibu akan ada di ruang sebelah kalau kamu membutuhkan kami. Dan nanti Inah akan mengantarkan kamu minum. Ya? Ya sudah, kamu beres-beres saja dulu ya. Muka lu tuh ya lebih jelek tau gak sih daripada orangutan gue. Oh iya?
Hah, nggak tahu deh gue. Syukurin lo, makanya kalau jalan itu kepalanya madep depan dong, ya? Ah, berisik lo. Sorry ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa. Nenek terima tangan. Gantian ya, hari ini gue nggak bayar. Kan lo tante gue tau lo gue parah. Dasar lo. Iya. Iya lo. Ceritain dong dari pagi. Lanjutin ceritanya. Ceritanya sih agak-agak malu-maluin. Jadi tuh, tadi pagi gue tuh ketemu sama Edna Marigina tuh. Ya udah, biasa deh gue goda-godain gitu. Gue pelototin kan ya. Dia nyala gue balik gitu. Ya udah, gue acting kayak kucing mau nyakar aja gitu. Sorry. saya tuh jangan dicakar, dicium. Iya, aneh, gak lucu. Dan bodohnya gue, pas dia lagi nyela-nyela gue kan nyela balik tuh. Jalan mundur kan tuh. Ya kan gue gak nyadar kalau di belakang ada si Wawan kan. Ya udah, tabrak deh. Asik dong. Ganjeng sih. Harus dong. So pasti. Ya gue agak-agak jaim-jaim gitu lah di depan Edna sama Regina. Iya kan? Buntut-buntutnya gue nganterin Wawan ke perpustakaan. Ya, lumayan kan? Terus jadinya ngelaba nih? Harus dong. Gini deh, sebagai tanda kegembiraan gue nih. Gimana kalau kita nongkrong di Kiwi? Oke? Mau gak? Mau gak? Serius lo? Ya udah. Serah sih, mau atau enggak. Karina? Nala baik-baik saja? Iya. Kelihatannya dia cepat betah ya. Kamu nggak usah khawatir deh. Terima kasih. Rin? Halo? Rin? Tadi siapa yang telepon, Mas? Dari Karina. Dia tanya soal keadaan Nala. Terus? Sekarang Nala mana? Kok belum turun? Baru bangun. Ntar lagi juga dia kesini. Nah, ini dia nih. Yuk duduk. Biar cepet makan. Bu, maaf ya. Nala tadi ketiduran. Jadi nggak tahu kalau udah malam. Nala jadi nggak enak sama ibu. Nggak apa-apa kok. Ibu ngerti. Kamu kan habis beberes barang kamu, pasti capek. Sekarang pasti udah lapar kan? Ayo kita makan. Yang dari ayah dulu ya. Iya.
Dari siapa ya? Haris. Haris mana? Oh, sebentar. Tante lihat dulu ya. Nala? Iya, Bu. Ini ada telepon dari Haris. Makasih ya, Bu. Ibu keluar dulu ya. Halo, ngapain lu telepon-telepon gue? Yaelah, jadi gak boleh nih telepon. Eh, lagu banget yang udah masuk rumah baru nih. Ya ampun, bercanda lagi, Riz. Ah, lu tuh. Eh, Nal, lu nyampe jam berapa sih barusan? Gue tadi telepon ke handphone, gak diangkat gitu. Kira-kira jam 2-an deh. Sorry deh, gue tadi ketiduran, Riz. Bete banget nih, kamar gue sekarang tuh masih berantakan, tau gak? Gini, Nal, si Desi tuh ngajakin anak-anak nongkrong di QB. Bisa kan? Wah, boleh tuh. Kapan-kapan? Tapi kok tumben banget sih si Desi ngajak ke QB? Biasanya kan Anita yang getol ke sana. Eh, giliran gaul ya, cepet lo nyambernya. Eh, dasar lo. Ya, besok siang-siangan gitu deh, habis kampus. Oke, sip lah. Riz, lu tau nomor telepon gue dari siapa? Dari Bunda ya? Iya, barusan gue habis nelfon Bunda. Lo udah nelfon Bunda belum? Belum, Riz. Iya, gimana sih? Ya, telepon dong. Gue gak enak kalau pakai telepon di sini seenak gue. Dan gue masih bingung, Riz. Kayaknya semuanya tuh terjadi cepet banget deh. Dan gue ngerasa aneh, Riz. Tiba-tiba gue harus serumah sama orang yang sebenarnya tuh ayah gue. Tapi selama ini gue nganggep dia udah gak ada. Dan sekarang gue harus ada di sini. Kira-kira Bunda lagi ngapain ya, Riz? Yeah! Jangan tanya gue dong, Bu. Lo telepon coba. Mana gue tahu. Ya ampun, lu bawel banget sih. Ya udah sekarang telepon ya. Ya, oke. Ya dah. Dah. Sweet video. Siapa tuh? Temen gue, Bang. Dia baru sekali clubbing malam. Itu juga dia yang ngajak gue clubbing. Yuk.
kurang nih. Aduh bang, gak ada lagi. Cuma segitu. Ya udah deh, besok gua tunggu di kosan jam 2 siang ya. Oke ya, gua cabut dulu nih. Lu hati-hati ya. Papa tidak setuju kamu pergi ke tempat gituan, ya? Kecuali kamu mau ngajak papa. Papa juga ingin ajojin, Jo. Salah, papa pergi ke kantor sana. Papa pergi dulu ya. Jaga diri baik-baik, Jo. Ya. Dah, Jo. Ya. Aku gila. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, ya. Pagi, Nala. Gimana tidurnya? Nyenyak ya? Iya, nyenyak ya. Kamu mau minum apa, Nala? Teh, susu, atau jus? Udah, nggak usah, Bu. Ini aja. Nala, gak biasa makan banyak kalau pagi. Kamu berangkat jam berapa? Sekarang ya. Ayah juga. Ya udah, yuk pergi. Bu, Nala pergi dulu ya. Aku pergi dulu ya. Aku mau antar Nala dulu ke kampus. Loh, masih gak terlambat nanti? Enggak lah, masih pagi gini kok. Loh, kamu mau ngapain, Nala? Mau ke kampus ya. Masa hari pertama di rumah ayah, mau berangkatnya naik sepeda sih? Nggak boleh. Loh? Kamu berangkatnya sama ayah aja, oke? Tapi ya. Udahlah, nggak ada tapi-tapian. Yuk. Kamu kenapa sih? Kok baca bukunya gitu? Gak apa-apa ya. Malah cuma sakit perut. Mau ke dokter dulu? Gak perlu ya. Bentar lagi juga mendingan kok. Malah cuma gak kuat sama AC. Maklumlah. Kan Nala biasa naik sepeda soalnya. Nanti jam berapa kamu pulang? Mungkin agak malam ya. Sekitar jam 9 Nala sampai rumah. Loh? Emangnya kamu mau kemana? Temen Nala ngajak ke QB. Jadi jam berapa kamu mau ke sana? Pulang kuliah ya, jam 3-an. Ya udah, nanti biar Pak Mumu yang antar kamu ke sana ya. Tapi ya? Tenang aja, biar ayah yang urus, ya. Lihat tuh. Kayak lihat deh penampilannya bisa kita nilai lah. 4 kali ya? 5 ah, kasihan lu ngasih 4 lu, yang bener aja. Gak salah lu, 5. Lihat dong penampilannya, kayak orang abis naik gunung.
Ya. Ya udah deh, 4 deh. Ya udah, 4 ya. Saya. Korban selanjutnya. Kalau yang gini 7 nih, yang kayak gini nih. Hah? Pasara lihat lo. 7. Lihat dong sendalnya. Enggak, sendalnya lucu. Ya ampun, udah gak mode lagi sendal kayak begitu, gimana sih? Oh, sendal basi dong. Oke. Regina, kamu hati-hati ya. Iya. Itu bukannya Nala yang ada di mobil Mercy? Waduh, pacaran sama om-om. Pakai sun pipi segala lagi. Gila ya. Berarti? Ya, bahan baru nih. Kita bisa bikin gosip. Yeay. Tau gak, Nak? Ada anak nih ya, gayanya sok cool, sok alim, mainannya sama om-om. Ah, masa sih? Emang siapa, Re, anaknya, Re? Itu, masa lu gak tahu sih? Yang suka bawa-bawa gitar ke kampus, kayak pengamen. Oh, maksud lu Nala? Nala, Re? Iya, pakai dibawa ke kampus segala lagi. Yang bener lu. Emang lu kapan ngelihatnya? Seret tadi pagi di rumah kita. Percaya nggak? Masa si Nala pakai cium-ciuman segala sama tuh om-om? Hah? Pakai ciuman? Iya, pakai ciuman. Gila kan? Mau dijadiin apa nih kampus? Ih, gua geli banget deh dengernya. Malu-maluin cewek aja sih. Ih, nyebelin banget sih. Aduh, Des, udah deh. Ngapain sih cewek kayak gitu diladenin? Biarin deh, mumpung tenaga bete gua lagi full nih. Aduh, Desi. Apa lo barusan, ah? Ngomongin Nala? Kenapa lo? Tarik tuh ucapan lo. Ngerti gak sih? Ngapain juga gue cabut? Gue liat sendiri kok si Nala pacaran sama om-om. Hei, aku tuh gosip. Mulut lo mau gue jahit, ah? Lo Regina berantem sama Desi? Kalau gak tau, jangan sok tau. Bener, ah? Gue, sama lo. Eh, berani sama gue, ah? Jangan jauh di kampus sama lo. Perlu dikasih pelajaran. Gue aja yang ngasih. Kenapa sih lo? Lo gak bisa lihat orang seneng ya? Dengar ya, gue tuh kan gak pernah ganggu lo berdua kan? Dan gue gak suka kalau lo bawa-bawa nama bokap gue kesini. Dan catat di jidat lo ini, gue, Nala, masih punya bokap kandung. Dan yang nganter gue tadi itu bokap kandung gue. Jelas? Udah deh, sekarang lu berdua pergi dari sini. Gua udah enek ngeliat muka lo. Yuk, gua juga udah enek nih. Edna! Apa? Apa sih? Nah, dapet salam dari Diki Bulin. Salam, Nak. Mampus lo. Des, darah preman lo keluar juga. Iyalah. Aduh, sok tau banget sih tuh orang minta dicubit juga nih biarin. Yo. Riz, lu beneran gak mau ikut kita-kita nih? Gak nyesel lo. Motor gua ada, Nal. Gua mesti bawa ke bengkel. Gua nitip aja deh. Yeah, nitip apaan? Nitip cewek. Nah, itu gak nolak tuh kalau itu tuh. Ya lah, Riz. Lah, taksinya mana ya? Tahu. Kok gak datang-datang dari tadi? Wah, Nal. Gua gak salah lihat nih, Nal. Apanya yang salah? Gila. Sejak kapan lo mainnya jadi Mercy gitu? Widih. Emang, sepeda lo?
masih aku jual, Nal. jelek-jelek gitu sepeda gue tuh ini masih bertuah, tau gak? Buktinya masih kuat lawan si Riko. Gue pikir, kan tadi lo bilang katanya naik taksi. Iya, itu kan... gue dong. Itu kan karena gue belum pasti. Bokap gue tuh beneran nyuruh supir gue, Pak Mumu itu kesini apa enggak, gitu. Makanya gue bilang sama Lulu, naik taksi. Ya udahlah, lo berangkat sana. Naik Mercy, lo kan belum pada pernah ngerasain naik Mercy. Nggak rugi lo? Hah? Rugi lo? Nggak. Mobil bokap gue tuh. Ya udah, berangkat sana. Ya udah ya? Iya. Udah, yakin lo nggak ikut? Nggak. Ya, apa-apaan nih? Dari. Dah. Woi! Nggak lucu nih! Ini siapa yang bayar nih? Ya, nggak lucu lah. Gimana cara makannya lagi kayak gini? Wah, Naf. Gue nggak nyangka ya, ternyata bokap lo tajir abis begini. Gila, coba dari dulu gue tahu. Loh, emang kalau lo tahu dari dulu lo mau ngapain? Paling nempel sama lo terus biar bisa naik Mercy tiap hari. Enggak lagi. Oh, jadi gitu deh. Dong, nyokap baru lo gimana sih orangnya? Aduh, nggak tahu deh. Belum ketahuan aslinya, Des. Cuma gue kadang-kadang ngerasa aneh aja deket dia. Kayaknya kurang wajar. Aduh, pokoknya aneh deh, Des. Ya masih canggung kali lah. Apalagi dia nggak punya anak, kan? Gue rasa sih lo yang malah canggung sama dia. Iya juga kali. Bentar ya, Mbak ya. Terus, Nal, nyokap lo pas lo pergi, gimana tuh? Bunda sih tabah banget. Tapi gue sempet kaget loh waktu gue telepon dia semalam. Dia ngamuk-ngamuk. Dia bilang gini, Nala, kamu ini gimana sih? Bukannya ngumpul sama ayah dan Rosa? Malah nelfon bunda. Bunda kan malu kalau ayah kamu nganggep kamu masih kayak anak kecil. Gitu katanya Des. Gue kan bingung, anaknya mau say hello, mau telepon tuh mau nanya kabarnya, ya malah diamuk. Pakai dibilang kayak anak kecil lagi. Ya, nyokap lo mungkin jaga perasaan juga lah, Nal. Lihat deh, itu Jo sama siapa ya? Ih, rambut kamu lucu deh sekarang. Aduh, kok wangi banget sih? Iya, saudara gue dari kampung. Dibawa ke kampus sih, Jo. Gimana? Kok lo gak cerita-cerita sih, Ju? Ya ngapain gue harus bawa ke kampus nih, kenalin nih. Yuli. Nala. Yuli. Yuli. Sini-sini ketawain sih. Kok ini saudara apa saudara nih? Iya, saudara dari kampung. Denny udah tahu belum nih? Cewek-cewek. Apaan sih lo? Iya, apaan sih lo? Thanks berat ya. See you tomorrow morning, oke? Okay? Dadah, Nit. Dadah. Pak, kita ke Mampang ya. Iya, Non. Jangan ngeliat kayak gitu dong, Nit. Ya iyalah, lo tuh sampai bela-belain nganterin gue. Kalian semua tuh selalu aja ngelindungin gue.
Sementara lo kan pada pinter banget gaulnya. Jalan ke sini, sana lah. Gak kayak gue yang cuma taunya toko buku doang. Namanya temen ya mesti gitu dong. Gak cuma seneng aja kita mau main. Tapi kalau temen lagi susah juga harus ditolong. Ya iya kan? Tapi lu sejak rajin bergaul sama si Desi kayaknya gak sepenyem dulu ya. Iya dong, lo tau kan Desi tuh ada aja tingkahnya yang bikin kita ketawa. Bener. Nala, kamu tahu ini udah jam berapa? Tadi Nala nganter Anita sama Desi dulu, Bu, ke rumah mereka. Rumah mereka tuh jauh. Kasian kan kalau pulang sendirian. Iya. Tapi kamu juga harus mengerti. Pak Mumu itu tidak tinggal di sini. Dan besok pagi-pagi sekali dia sudah harus mengantarkan ayahmu ke kantor. Kalau dia datang terlambat, siapa yang mengantarkan ayahmu? Kamu. Maafin Nala, Bu. Ya sudah, tidur sana. Tadi malam pulangnya kemalaman ya? Iya ya. Nala nganterin temen dulu. Nala minta maaf ya. Salah Nala. Mestinya kemarin Nala telepon ke rumah dulu buat ngasih tahu kalau Nala pulangnya lebih telat. Ya udah, nggak apa-apa. Nala. Iya, Ayah. Kamu mau nggak Ayah belikan mobil? Ayah kok nggak serak ya lihat kamu ke kampus naik sepeda? Rumah kita kan jauh dari kampus kamu. Nggak kayak waktu dulu kamu tinggal dengan Bunda. Aduh, jangan mobil ya. Tapi, nah, udah deh, kita omongin lagi nanti di rumah ya. Ya udah, dah. Wah, tumben pengamen kita nggak bawa gitar. Ketinggalan gitarnya. Abis ciduk polantas kali. Makanya kalau ngamen jangan di lampu merah, di kafe dong, elit. Akhirnya kena juga dia. La, gimana tadi malam? Dimarahin gak lo? Enggak apa-apa kok, keluarga gue ngertiin. Gitar lo mana, Nal? Tumben. Ah, Desi, udah deh, jangan dibahas deh. Bikin bete aja deh. Gara-gara gue gak bawa gitar nih, tau gak? Tuh, pasukan boneka tuh pada ngeledekin gue tadi. Hah? Pasukan boneka? Siapa? Edna sama Regina ya? Ya iyalah, Riz. Siapa lagi? Aduh, udah deh. Orang kayak gitu tuh gak perlu lo pikirin. Gak penting lagi. Contoh gue dong, Nal. Ada Wawan. Wawan? Siapa lagi nih Wawan? Oh iya, gue belum cerita sama lo ya? Kejadian 2 hari kemarin. Tapi, ntar aja deh gue ceritain ya. Jam berapa nih sekarang? Jam 8, Des. Ah, gue cabut deh. Ada kelas nih. Dasarnya ganteng loh.
Gila. Ntar ketemuan di taman ya, jam 2. Dadah. Gila, ganjet banget. Gak hilang-hilang. Gak ada masih. Dosen ganteng. Desi mana sih nih? Tadi kan dia ya yang nyuruh kita nunggu di sini. Sabar aja, Nel. Ntar lagi orangnya datang kok. Ntar gue anterin balik deh. Gue juga sekalian mau lihat rumah lo yang baru. Bener nih. Nel, gue ikut dong. Gue kan juga pengen lihat rumah lo. Ya ilah, Mit. Kalau lo ikut, lo mau duduk di mana? Di stang motornya Haris. Ya juga ya. Hi everybody. Iya, sorry. Lu kemana aja sih, Des? Ya, Nal, tadi masanya gue ketemu Wawan. Habis itu ya udah, gue makan bareng dia deh. Gue jodoh kali ya. Ya, jodoh. Itu dosen yang ganteng gimana? Ini Wawan-Wawan aja. Riz, itu mah lewat. Des, tau lu mojok, gue gak mau nungguin di sini. Ya iyalah. Nal, gue kan udah minta maaf. Nal, sorry, gila, Nal. Gila ya, udah, gue pulang. Ya, lo mau kemana? Ya kan gue baru datang. Ya. Nih lo makan nih, mau gitu. Ah, iya lo jahat banget sih. Gak, lo kemana juga? Darutan. Ya, iya. Ya, gue baru pergi sih. Halo? Mbak. Pusing, Mbak. Baru berapa hari di sini aja udah sering bikin masalah. Makasih ya, Riz. Iya. Lu benar-benar enggak mau masuk. Gua mau ngambil CD ke rumahnya Denny. Tuh anak kalau enggak disamperin, CD gua enggak balik-balik lagi. Ya udah, sampai besok ya. Ya, gua balik dulu ya. Mm-mm. Lebih baik nanti kita terusin lagi. Kayaknya anaknya pulang tuh. Mendingan kita ketemu di luar aja deh. Ya, oke. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.